Okey, hello guys. Sekarang kita di jalan Pan Borneo daripada Nia mengarah ke pintu Lo. Relax. Setiu nah, jalan dulu. Okey. Sekarang kita dalam highway Pan Borneo. Jalan saya tidak pasti ini saat atas daripada Nia ni akan mengarah ke pintu Lo. Banyak pampu di kanan. Oi, bos, cuba baca dulu. Steady. Okey, menuju depan. Payu. Okey, sekarang cuaca cantik. Jalan masuk ke pintu Lo. Cuaca cun di belakang miri tadi hujan. Nampak di belakang tu terlilit hujan kita. GJS aju tu. Kami bincang nak isi petrol kat mana daripada Miri. Miri saya rasa meter minyak pun masih cukup ni. Kita akan shoot terus ke Tatau. Kita isi petrol di Shell Tatau. Kalau panggil sampai ini Tatau ni. Hello guys. Okey, sekarang kita berada di atas jambatan Tatau. Kita terus insyaallah kita sampai ke Shell, kita isi minyak, kita lihat sekejap. Panas. Lapar weh. Nah, sekarang kami sudah sampai di stesen minyak Shell Tatau. Kita isi minyak dulu lah guys. Tunggu. Sampai di Tatau kita kena es krim dan biasa saya sudah ini. Ini adalah shop kali ini, right? Tidak ada orang langsung jalan tinggang. Kita teruskan strike ke Sarigi. Kotigo, jalan daripada Tatau ke Selangau. Macam inilah keadaan jalan Pan Borneo sekarang ya. Cantik. Kereta tiada ni. Kami motosikal dua motosikal ni. Apa-apa pun ride steady, safe. Okey, kenapa saya suka memandu ride santai bersama Elil ya. Macam inilah konsep kami. Biarpun kami dua orang, kami takkan berebut nak tergesa-gesa pergi ke satu destinasi. Ride santai, kita tengok kiri dan kanan jalan. Memang puas hati. Okay guys, sekali lagi guys, masih tak dapat nak pecut laju. Keadaan jalan terlalu banyak lubang dan juga batu pasir yang halus lah. Jadi malas dah ni. Kita potong je lah lori ni laju. Hello guys, jadi sekarang tadi ada signal tadi, kita nak bagi rehat sekejap. Cuaca terlalu panas, tapi dari tadi ni cari tempat-tempat teduh, tak jumpa-jumpa. Kalau ada jumpa, kita akan singgah tepi sambil isap rokok, minum air sekejap. Memang panas sekali ni, tiada hujan. Miri tadi hujan, nak mengarah ke Sarike, cuaca betul-betul panas. Apa-apa pun memang santai. Aduh, cuba cari depan ni, insyaAllah depan tu mesti ada ni. Kita rehat sebentar. Oleh kerana cuaca panas, macam tiada oksigen, rider memang terus-terus no, rider tidak rehat lama. Jadi memang ngantuk lah. Kena lagi pukulan jam 4 pagi tidur. Ada nuka. Siapa suruh terlalu lambat. Minum kopi, itulah. Minum lagi kopi tengah malam. Oh, Adam. Ngantuk. Kami camping jap. Ada, air parit. Air parit ada, air kacin tak ada.
Kalau dah nampak simpang ni, kita akan memasuki Sibu. Lepas ni Sibu, kita pecut. Nanti kita akan sampai terus ke Sarike. Syukur ni lah. Sekarang dah petang dah. Penat, memang penat. Tapi misi perlu diteruskan. Kita masih belum sampai di destinasi. Okay, tune. Teruskan menonton. Sekarang sudah keluar daripada Sibu mengarah ke Sarike. Masih di kereta tidak banyak, alhamdulillah. Cuaca petang ni alhamdulillah sudah redup sikit. Kami plan nak pergi Meradong kejap, nak pergi tengok tempat ada makan atau tidak ni. Kami selamat sampai di
Bintang. Okay. Dah makan-makan. Makan-makan pun dah habis dah. Tapi saya sedih lah. Dia punya suman-luman tak si ada. Suman-luman tak tidak ada. Itu view belakang. Apa tu? Dia punya sunset nanti. Sunset yang dua malam lepas cun. Sibu dengan Miri. Teferi. Ini biasa. Ini kalau dia dah tua kan, sebabnya hujan. Kalau tak hujan,